Is it worth it? Mau makan ini? Yo, gue sekarang ada di Sibas. Kalau lo liat video yang kemarin, gue kasih liat linknya di atas. Ini gue lagi ngantri. Dan ini agak-agak lucu konsep restorannya. Jadi ada yang prasmanan kayak gini nih. Sama nanti gue kasih lihat sama lo cuplikannya. Jadi di sini banyak menunya, ada steamboat, ada yang mentah, ada yang mateng. Nah yang menarik adalah ini ada yang porsian, ada yang satuan. Namanya juga restoran baru. Ini masih gue lihat sih masih banyak miscommunication dan masih ada error. Jadi kita lihat aja ntar rasanya gimana. Gue mesen yang namanya gindara sama kentang. Oke, kita sambung-sambung lagi kalau gue udah bayar dan udah makannya. Ya, saatnya kejujuran. Gua tadi mesen gindara sama ini ada kentang kalau lu bisa lihat. Oke, jadi yang gua pesen adalah ini. Ini kentang. Gua enggak tahu diapain, ntar kita coba ini kentang. Terus ada namanya gindara bakar. Ini dua porsi ini gua ngabisin 40.000. Kita coba apakah dia sesuai dengan slogannya yang katanya ini fresh from the ocean. Fresh lah ya, badok sikat. Halo. Ya tahu kamu, sehat, baru mulai. Lanjut. Overall lumayan sih pak. Ya sorry. Jadi gak sebadok cikat coy. Oke. Yang gue rasain gak tahu ini mungkin di luar ekspektasi gue. Gue ngarepin mungkin ini agak garlicky dan agak tender tuh agak empuk.
ini menurut gue agak keras dan terlalu banyak merica kalau menurut gue. Tapi rasanya agak-agak ajaib dan unik. Gue nggak tahu kenapa. Jadi kalau nyanya ya kayak kentang, tapi menurut gue sih kentangnya ini masih agak bau-bau tanah ya. Well, lo kalau pengen tahu itu segini yang tadi lo lihat itu 12.000. 12.000 itu berarti ada isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 potong. Sekarang kita coba namanya Gindera. Oke. Fresh, seger. Gindaranya juga manis. Betul. Dan menurut gue ini sih sangat fresh banget ikannya, nggak overcook, dan sayangnya mungkin karena tadi prasmanan makanannya udah dingin, gue pikir yang ada di etalase tadi itu ada penghangatnya, ternyata enggak. Jadi kalau nanya is it worth it lo makan ini, well gue harapin sih buat si Bas ini mungkin kena opening jadi masih gelagapan, masih kebingungan. Mudah-mudahan ke depan servisnya lebih baik lagi, pelayanannya lebih cepat lagi, karena tadi gue kasir aja tuh nunggu sekitar 15 menit. Jadi lo bayangin kalau lo makanan lo anget dan lo nunggu kasir 15 menit pasti kan dingin. Harapan ke depan gue sih mungkin kalau ini udah running smoothly, semuanya teratur, terorganize, ya gitu aja menurut gue, worth it. Jadi kita akhiri saja Lidah Berdansa hari ini. Gua mau makan di mana lagi? Nanti kita berkabar-kabar saja, atau lu lihat di Instagram gua. Bisa. Jangan lupa di follow juga Instagram gua, sama di subscribe channel ini kalau lu suka channel ini. Oke? Gua Chris. Jangan lupa untuk bersyukur. Bye.